Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Bang Selepot. Nah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini sampailah sudah kita di episode yang kelima, yang mana episode yang keempat kita melewati dan melihat suasana yang ada di Desa Semukut, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, ya kawan-kawan ya. Jadi saat ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita, yang mana kita dah nyebrang dari Semukut, Desa Semukut, pakai Kempang. Jadi kita dah sekarang dah sampai dekat Alai Bandul. Alai Bandul atau nama dia, desa dia tu Desa Mekung. Jadi beginilah keadaannya kawan-kawan ya. Jadi dalam perjalanan Bang Selepot ni, cukup kita harus ekstra hati-hati ni, lebih banyak berhati-hati dalam membawa kendaraan bermotor ni. Jadi kawan-kawan pun bisa tengok juga, beginilah keadaannya sekarang kawan-kawan ya. Jalanan itu cukup, kita bisa tengok sendirilah. Jadi tadi kan di episode yang keempat tu, kawan-kawan kan bisa tengok sebelum Bang Selepot nyebrang dari Semukut tu kan ada ponton bawa pasir-pasir, terus ada kendaraan truk yang bekerja. Jadi untuk tanah-tanah atau pasir yang dibawa sama ponton itu untuk penimbunan jalan yang Bang Selepot lalu inilah. Jadi beginilah suasananya kawan-kawan, di Desa Mekung atau Alai Bandul. Bang Selepot dapat infonya nama dia Alai Bandul. Beginilah suasananya tu di tahun 2022. Buat kawan-kawan di mana pun berada, yang tahu dengan suasana dengan dan jalan ini, silakan komen-komen di bawah. Barangkali kawan-kawan juga memang tahu dengan jalan ini, ataukah memang setiap saatnya kawan-kawan melakukan aktivitas melewati jalan ini. Silakan komen-komen kawan-kawan tu berasal dari mana, desa mana. Tepatnya sekarang Mas Sepat ada di Kepulauan Meranti, Selat Panjang. Jadi beginilah kawan-kawan ya. Bang Selepot tak lupa juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah selalu support channel ini dari awal hingga saat ini ya. Dan salam kenal buat kawan-kawan yang baru hadir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar channel Bang Selepot ini semakin berkembang ya, dengan cara di subscribe, di like dan di share. Jadi buat kawan-kawan sesudah nonton video ini sampai selesai nanti, sesudah itu silakan bagikan ke kawan-kawan lain. Jadi buat kawan-kawan yang di luar sana, barangkali ini memang kampungnya, dia pasti membutuhkan video ini. Dia pasti rindu dengan suasana seperti ini. Jadi beginilah suasana dan keadaannya itu di Selat Panjang, Kepulauan Meranti ya kawan-kawan ya. Tapi jalan ini yang kita dah sampai ni, di jalan yang agak lebih bagus ni. Bang Selepot pun dah agak-agak mulai dapat laju lah bawa Honda dia ni. Agak laju lah sikit tapi tak laju betul. Jadi kiri kanan dia tu kita tengok masih agak sepi. Masih agak sepi kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan tu yang bolak-balik dari Pulau Merbau ke Selat Panjang ni, baginya dah biasa dah. Dah tak heran lagi dengan keadaan jalannya seperti ini tu. Buat kawan-kawan, mungkin ini pertama kalinya kawan nonton video di bagian ini. Jadi kawan-kawan ni wajib ni nonton di bagian pertama, vlog yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan saat ini yang kelima ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan wajib ni nonton yang vlog yang pertama sampai yang kesekian kalinya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa nyambung dan kawan-kawan pun bisa tengok juga suasana Selat Panjang tu seperti apa. Pulau tebing tinggi. Ini Selat Panjang ni pulau tebing tinggi. Tapi kalau yang di bagian
Merbau, Semukut, ada Sacenta, itu Pulau Merbau, nah, kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan tuh wajib nonton yang ke video sebelumnya. Jadi kalau kawan-kawan butuh link dia, Bang Selepot sisipkan di deskripsi. Silakan dicek di deskripsi ya. Bang Selepot sertakan di bawah ini. Jadi bisa kita tengok kawan-kawan, sekarang kita dah mulai nampak nih suasana perkampungan dia. Jadi kita bisa tadi beberapa rumah yang kita lewat tadi masih lumayan berjarak agak jauh-jauh kawan-kawan. Nah, tapi kita masih bisa menemukan dan kita bisa tengok suasana-suasana rumah-rumah panggung. Rumah-rumah panggung tu masih banyak di sini kawan-kawan. Jadi nuansa-nuansa itu masih alami gitu. Ditambah lagi di depan-depan rumah kita bisa tengok ada pohon-pohon kelapa. Nah, terus ada batang-batang sagu di kawasan-kawasan ni. Tapi yang lebih membuat suasana dia tu lebih alami, lebih asri tu, kita bisa tengok pohon-pohon kelapa dia banyak. Depan-depan rumah tu banyak pohon-pohon kelapa. Jadi suasana perkampungan dia tu mantap. Bang Selepot suka dengan suasana seperti ini. Beginilah suasananya kawan-kawan di Selat Panjang ya. Tepatnya di Desa Mekong. Tapi perjalanan ini nanti kita akan melewati Desa Alai juga. Jadi buat kawan-kawan yang tahu silakan komen-komen. Kita salam-salam siapa ya. Bang Selepot pun nak tanya-tanya juga dengan kawan-kawan yang nonton ni, barangkali memang penontonnya tu dari daerah lain. Kira-kira kawan-kawan tu faham tak dengan bahasa yang Bang Selepot gunakan saat ini? Jadi Bang Selepot tu gunakan bahasa Melayu. Jadi di sini, apalagi di Selat Panjang ni, banyaknya orang-orang Melayu. Pas pula juga memang Bang Selepot ni memang aslinya orang Melayu. Jadi penggunaan bahasa yang bahasa Bang Selepot ni bahasa Melayu. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan cukup memahami lah ya dengan bahasa Bang Selepot gunakan ini ya. Nah kawan-kawan, tanpa terasa juga perjalanan Bang Selepot lumayan cukup jauh ni kawan-kawan. Yang mana kita mulai berjalan tu dari Pulau Merbau sana, tepatnya daerah Desa Centai. Habis tu kita melewati Desa Batang Meranti, kita melewati Desa Semukut, terus nyebrang, naik Kempang, kita sampailah ke Desa Mekong, tepatnya di Alai Bandul ya kawan-kawan ya. Jadi perjalanan kita tu lumayan jauh kawan-kawan. Kita melewati jalur darat. Sebenarnya kita bisa juga melewati jalur laut. Kita bisa naik kapal, kapal penumpang. Dia kapal kayu, tapi naik dia tu dari daerah Desa Centai sana. Jadi nanti kita berhenti tu, kalau kita naik kapal laut, berhentinya tu dekat daerah pelabuhan Sungai Juling kawan-kawan. Jadi Bang Selepot tu nak coba explore. Makanya Bang Selepot coba jalan darat pakai motor. Sensasi dia seperti apa gitu. Jadi Bang Selepot buat video ini pun nak kasih tunjuk dengan kawan-kawan. Jadi buat, jadi biar kawan-kawan di luar sana juga tahu. Jadi buat kawan-kawan pun yang membutuhkan video ini, dia memang lagi ada di perantauan, dia rindu kampung, dia bisa tengok keadaan kampung dia seperti ini kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, Selat Panjang ini memang daerah kepulauan kawan-kawan. Jadi selama perjalanan Bang Selepot ini, pasti kawan-kawan mungkin ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Selama perjalanan Bang Selepot, kita tak pernah ada namanya menjumpai tanjakan atau jalan berbukit kawan-kawan ya. Jadi memang betul di sini tu kita memang tak ada jumpa tanah berbukit. Memang dataran di Selat Panjang ni, tanah dia dataran rendah kawan-kawan. Jadi makanya tekstur tanah dia lembut. Jadi pun kalau jalan ini kita bisa tengok, jalan ni kan kalau dah dibuat, jalan dia rata gitu. Jadi nanti tanah itu, tekstur itu menurun gitu. Makanya kadang-kadang jalan dia agak-agak bergelombang gitu. Bukannya jalan ni dibuat miring atau macam mana, tidak. Memang tekstur tanahnya memang lembut. Itu pun Bang Selepot dapat tahunya ada komentar dari
dari penonton kita juga. Jadi alhamdulillah dengan adanya komentar itu Bang Seleput dapat info-info gitu kawan-kawan ya. Jadi Selat Panjang itu dataran rendah kawan-kawan, daerah kepulauan, dan lautnya juga, Selat Panjang ini lautnya juga berbatasan dengan laut Selat Melaka Malaysia. Itu tepatnya kalau di daerah Pulau Merbau sana, itu sangat dekat kawan-kawan dengan Selat Melaka. Jadi, dan ada juga yang mengatakan Provinsi Riau dengan Riau tu sama. Sebenarnya tak sama kawan-kawan ya. Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau itu dah berbeda. Selat Panjang ini ada di Provinsi Riau. Kalau Provinsi Kepulauan Riau itu dah lain lagi dah. Provinsi Riau ini meliputi daerah-daerahnya yang dekat-dekat ni kan, Pulau Rupat, ada Bengkalis, Dumai, Pekanbaru, Tembilahan, Indragiri sana, Guntung, Pulau Burung. Itu masuk daerah Provinsi Riau kawan-kawan. Jadi kalau macam Provinsi Kepulauan Riau itu Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, Batam, Tanjung Pinang, itu baru Provinsi Kepulauan Riau kawan-kawan. Jadi jangan kawan-kawan jangan salah-salah lagi atau jangan keliru lagi ya kawan-kawan ya. Jadi sekarang kita dah sampailah di daerah Desa Alai kawan-kawan. Desa Alai, tebing tinggi kepulauan Selat Panjang Kepulauan Meranti kawan-kawan ya. Beginilah suasananya. Kita tadi melakukan perjalanan dari penyeberangan Desa Semukut sana sampai kita dekat Desa Alai ni. Desa Alai. Jadi perjalanan itu lumayan jauh lagi ni kawan-kawan, tapi alhamdulillah Bang Seleput tak bosan kerana kita ditemani dengan suasana-suasana perkampungan itu. Kita tengok suasana ada teduh, kita bisa tengok rumah-rumah panggung, rumah-rumah orang Melayu tu masih banyak di sini. Nuansa-nuansa dia tu masih alami. Dan kita alhamdulillah jalan yang kita masuk sekarang ni, jalan aspal dia tu dah bagus dan kita membawa kendaraan tu dah sedap, tanpa hambatan. Beda dengan yang kita jalan sebelumnya tadi. Okey kawan-kawan, sekarang masuklah kita di kawasan Desa Alai ini, Selat Panjang Kepulauan Meranti kawan-kawan ya. Tanpa terasa ni perjalanan kita ni cukup jauh. Sepertinya kita akan lanjut lagi di episode yang ke-6 ya kawan-kawan ya. Kita akan lanjut lagi, kita akan tengok suasananya nanti. Dari Desa Alai ini sampai ke daerah Insit nanti kita akan cuba lakukan perjalanan lagi. Saat ini kita sekarang dah di Desa Alai. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Beginilah suasana dan keadaannya di tahun 2022 kawan-kawan ya. Jadi Bang Seleput banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi kita di episode selanjutnya. Jadi Bang Seleput akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.